Allahu Akbar Allah. Dari pesantren Jawaratul Hikmah ucapkan kepada para donatur Ayah Sofia, terima kasih. Nemu anak anaknya PSK dan dititipkan sama ibunya. Dia belum punya surat, terus dititipkan ke orang lah. Orang yang dititip itu meninggal sekarang. Ini ada dua kasus yang belum punya surat. Ini Mbak siapa? Mbak Putri. Mbak Putri pinter, umur 6 tahun besok. Ibu aslinya enggak tahu. Sekarang tuh ikut bapak angkat itu sudah meninggal. Diterawas, nanti dicari, dibikinkan surat pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mukorib yang berkorban di Ayah Sofia. Yang pertama Kartika Sari binti Sugadi, Jakarta. Siti Nabila binti Hari Ramadan, Jakarta. Muhammad Rofi bin Hari Ramadan, Jakarta. Sa'ari Hambali bin Hambali, Jakarta. Nurweti binti Arifai Yusuf, Jakarta. Sudadi bin Sadimin, Jakarta. Siti Zubaida binti Rohani, Jakarta. Semoga amal ibadah Bapak Ibu yang berkorban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kita kaum muslimin di seluruh dunia membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, meninggikan asma Allah Subhanahu wa taala dengan membaca takbir, tahmid, tahlil, yang mana pada saat ini kita menyongsong datangnya Hari Raya Idul Adha. Hadirin rahimakumullah, sudah 2 tahun ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya virus COVID-19. Kita sebagai seorang muslim harus sabar, harus tabah, dan harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya wabah ini, kita buat introspeksi diri. Semua yang Allah berikan ujian dan cobaan ini akan ada hikmah di balik itu semua. Hadirin rahimakumullah, kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada
untuk senantiasa di bulan, di hari raya Idul Adha ini, marilah kita berkorban sesuai dengan kemampuan kita. Di mana hadirin rahimakumullah, masih banyak saudara-saudara kita di ujung negeri, di pelosok-pelosok sana, yang belum pernah merasakan daging kurban, baik itu sapi maupun kambing. Kalau di kota sudah sering kita merasakan kelezatan gulai, kelezatan daging sapi, tetapi saudara-saudara kita di ujung-ujung sana belum pernah merasakan kenikmatan daging kurban. Marilah hadirin rahimakumullah, di momen Idul Adha saat ini, marilah kita mendistribusikan kurban. Marilah kita menyisikan harta kita sebagian, kita kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pengabdian, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan menjadi manusia, kita akan menjadi hamba Allah, menjadi hamba-hamba yang muttaqin, menjadi hamba-hamba yang senantiasa bermanfaat kepada saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih. Oh.